Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ikrob Didik Channel. Nah, di video kali ini kita nyoba main gitar lagu yang terdalam dari Noah. Nah, saya menggunakan nada dasar B. Jadi, untuk petikan awalnya seperti ini. Ini intronya ya. Dimulai dari senar nomor 3 di fret nomor 6. Jadi sebenarnya B, B di sini. Oke, di slide saja. Senar nomor 3 di fret nomor 6. Terus ini jadi telunjuk menekan dua senar 1 dan 2. Terus senar nomor 3 ditekan seperti ini, ditarik saja. Ya, oke, seperti ini. Bisa juga berurutan metiknya. Naik turun, naik turun. Terus maju. Terus di fret nomor 7 lagi. Terus kembali seperti awal tadi. Variasinya di petik senar nomor 1 di fret nomor 9. Oke, versi lambat lagi ya, biar teman-teman lebih jelas seperti ini. Di sliding dari senar nomor 3 di fret nomor 6. Nomor 6 ke nomor 8. Oke, nanti silahkan dicoba pelan-pelan saja. Terus variasinya lagi, jadi bisa pakai yang tadi, bisa juga pakai yang petikan di sini, sama saja, sama-sama B. Ini juga B, B seperti ini, cuma diambil di belakangnya saja. Metiknya juga berurutan. B, kemudian seperti ini, senar 1, 2, 3, 4 di fret nomor 4, lurus saja. Terus ini, senar nomor 2 di fret nomor 5, kemudian senar nomor 4 di fret nomor 6. Ini. Terus ini senar nomor 1 2 3 nomor 3 di fret nomor 3, kemudian nomor 4 di fret nomor 4. Yang lainnya los. Jadi yang dipetik hanya senar nomor 3, senar nomor 4 3 2. Balik lagi ke B lagi. Terus variasinya seperti ini. Oke, ulangi lagi ya versi lambat. Nih, seperti ini. Oke, kelihatan? Seperti ini. Cepatnya seperti ini. Gampang.
Terus intro sudah, kemudian variasi kalau intro mau pakai yang ini bisa atau pakai yang ini bisa. Terus di melodi bagian tengah, yang melodi bagian tengah itu kalau versi chord pakai rhythm itu yang seperti ini. Tapi kita tidak menggunakan kunci hitam seperti ini yang turun-turun itu dari B, tapi kita menggunakan petikan. Sama saja sebenarnya, dimulai dari B, tapi mendekat seperti ini, di ketuk, lambat, gak mendekat biar kelihatan ini ya. Sebenarnya ini dari B, cuma memang divariasi saja. Jadi ini diketuk senar nomor ini langsung, ini aja tiga senar 1 2 3 ini langsung ditekem semua pakai jari telunjuk. Udah diem aja gini, terus mainkan saja yang sini ya, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking diketuk seperti ini. Ulangi dari awal ya, versi pelan ya. Terus maju satu nada. Ulangi lagi versi lambat, perhatikan ya. Ini pokoknya jari telunjuk di fret nomor 7, senar 1 2 3 ditutup. Ini seperti ini. Kemudian tinggal mainkan di sini. Ini sebenarnya nada B ya. Nih. Senar nomor 3 dulu dipetik. Ketika sudah ini masih satu kali lagi, terus maju. Untuk melodi yang terakhir, yang bagian penutup itu menggunakan enggak geser-geser saja. Jadi dimulai dari B, di fret nomor 2. Ini B, sebenarnya B seperti ini. Tapi diambil saja yang senar nomor 5 dan senar nomor 3. Seperti ini kalau begini. Dari sini, coba ini versi yang enggak terputus-putus ya. Amati. Thank you.
reaksi lambatnya, ya. B, pokoknya ingat enggak dari B. B di fret nomor 2 seperti ini. Maju satu nada. Maju setengah nada. Terus variasinya seperti ini. Tapi setidaknya tidak fals. Kalau mau sama persis ya tanya sama yang menemukan melodinya. Paling enggak bisa ngiringi kalau lagi main tapi enggak fals, gitu aja. Variasinya terserah. Bisa dicoba di sendiri di rumah.